Sebagai salah satu perusahaan fintech dari grup Ascent, anak perusahaan dari grup Charun Pokpan Thailand, True Money telah berhasil menggait kurang lebih 14.000 agen yang memiliki toko fisik dan sekitar 30.000 agen digital sejak pertama hadir di Indonesia pada 2016 lalu, di mana 80% diantaranya secara aktif melakukan transaksi setiap bulannya. Secara prestasi, True Money telah berhasil meraih berbagai penghargaan. Terbaru, True Money berhasil meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2019 untuk kategori jasa pengiriman uang non-bank yang diinisiasi oleh Trust & Co. Indonesia bekerja sama dengan media infobrand.id dan IM Focus Digi Marketing Consultant. Tentunya baik sekali ya buat industri terutama fintech digital karena ini yang terus memacu industri ini untuk terus berkembang dan terus mencari apa namanya opportunity dan menjadi apa menjadi dapat pengakuan ya, artinya kita juga sebagai pelaku industri mendapat apa bahwa yang kita lakukan itu udah benar misalnya ya, jadi ini baik sekali ya. Strategi digital kita pertama memang kita menggunakan channel-channel digital untuk spesifik menargetkan segmen market kita ya. Karena dari digital itu demografinya sangat terukur, resultnya juga sangat terukur. Dari situ kita bisa belajar banyak, dari media-media yang kita punya, kita bisa dapat masukan, kita bisa dapat apa namanya kekurangannya kita bisa tahu dan kita bisa langsung improve apa yang harus kita lakukan berikutnya. Brand True Money sangat populer di dunia digital. Buktinya dalam satu bulan tak kurang dari 6.600-an orang yang mencari merek ini secara langsung di internet. Tak hanya itu, True Money juga kerap menjadi perbincangan penggemarnya di Facebook yang mencapai lebih dari 34 ribuan dan 12 ribuan followers Instagramnya.